Oke, kita akan mereview bagaimana kamera dari iPhone XR ini dalam mengambil gambar video bergerak dan motion slow motion. Ini kita lihat bagus. Di sini autofocusnya juga bagus sekali. Smooth dia ketika kita mode menggunakan tampilan terdekat, fokus dekatnya kena blur belakangnya, kemudian ketika kita ingin langsung blur belakangnya hilang jadi fokus belakang pun slow, smooth sekali menyatu. Kemudian ini fokusnya sangat-sangat luar biasa jernih di kondisi siang hari jam 12 siang, posisi mendung, masih bisa mendapatkan cahaya yang cukup. Dan dari sisi pengambilan gambar, kita harus memperhatikan juga untuk kondisi cahaya, pencahayaan, sehingga bisa kita peroleh nanti gambar yang memuaskan. Dimana yang saya ambil saat ini modelnya sangat aktif ya, bergerak terus. Saya mencoba untuk mengetes bagaimana kamera ini bisa mengikutin dari model tersebut, dan saat saya zoom in dengan memajukan iPhone-nya juga masih smooth, tidak patah-patah, dan kualitas gambarnya juga cukup bagus di kondisi mendung. Dan ini saya edit video ini dari aplikasi bawaan iPhone sendiri, yaitu iMovie. Di situ kita bisa memilih background musiknya seperti yang bisa kita dengar, dan menambah-nambah untuk tulisan-tulisan. Kemudian slide antar video juga bisa kita edit, namun ya terbatas untuk kita bisa mengedit yang lebih seperti edit di Filmora, di Adobe Premiere. Di sini, namun di sini bisa kita lihat cukuplah kalau untuk kita mengedit simple, edit biasa itu bisa. Kemudian ini juga saya mencoba merekam atau mereview menggunakan HP iPhone ini juga, dengan memutar videonya dan langsung menambahkan rekaman ke videonya menggunakan aplikasi iMovie-nya tersebut. Saya rasa cukup bagus hasil dari tangkapan mikrofon eksternal si iPhone ini, sangat jernih dan bisa untuk di upload lah, maksudnya ketika kita mendengar dari headset juga tertangkap jernih suaranya. Kalau saya review ini sangat bagus ya. Ini juga terakhir. Terima kasih.